Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau nge-review 3 golok tebas nih. Tebas berat. Ini punya Pak Peyek Tato di Malang. Ini punya Haji Jakiah Cianjur, kirimnya ke Keranji. Ini aman ya. Ini baja per 10 oli. Kayunya kayu kiareng. Nah, pakai handle jari. Panjang 25, tebal 6-7 mili, yang ini sekitar 5-6 mili, lebarnya 5 cm ya. Pastinya slim. Ini udah terboking 2 piece ya. Tuh. Ini tebas berat. Kemarin yang bilangin katanya golok tebas kok nggak pernah tebas bambu, bukan apa-apa, bambunya nggak dapet tuh bekas rumah ya. Nih lebarnya 5 cm, tebel 6 mili, tuh 25,5 cm. Nah ini tarisi ya, agak ngeplet nih. Bambunya keras ya, tuh. Aduh, halus ya. Bisa dilihat Kawi Kasalim. Ya videonya. Nah, mata bambu nih tuh, ini bambunya keras ini ya. Oh, nah, mata bambu tuh asli ya. Nah, bambunya tebel, bisa dilihat. Nah, tebel ya. Nih yang kemarin komen golok tebas nggak ada tebas-tebasnya, nih mata bilah bisa dilihat. Nah, masih kuat, padahal ini bilah ngeplet ya. Sebenarnya kalau buat tebas ini bagian perut, nah ini agak ngeplet tuh, dicembungin jadi micro bevel ya. Cuma kalau ngasah dia agak berdiri begini nih, agak berdiri begini, nggak bisa tidur gini karena perutnya ngembung ya tuh. Tapi saya dibikin plat ya. Nah, jadi kalau golok tarisi tebas jangan sekuat tenaga, santai aja, yang penting judulnya si pohon atau si ini tumbang. Nah, begitu. Jadi enggak sekuat tenaga. Santai aja, yang penting tumbang, diputar ya. Ya. Silakan aman, satu lagi ya. Super lebar tuh. Sisa satu ya. Oke, gitu aja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DGJS.